min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma abad. Pemirsa dan adik sekalian, alhamdulillah kembali Allah mudahkan kita untuk bisa kembali duduk belajar bersama di dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah. Kita akan belajar Al-Quran bersama dengan guru kita, Ustaz Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga ada Kak Citra. Dan juga ada adik-adik kita. Ada Aziz, Azam, dan juga Arkan. Masya Allah. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah baca bersama ya dari surat Al-Falaq, masya Allah surat yang biasa kita baca sehari-hari. Dan selanjutnya silakan Ustaz bisa menjelaskan terkait surat Al-Falaq ini, silakan Ustaz. Bismillah. Surah Al-Falaq adalah surah yang pendek, yang agung. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Dari 5 ayat, masya Allah. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, ya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surah Al-Falaq turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, sehingga masih diperselisihkan oleh para ulama ya terkait surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah atau Madaniyah. Nah, Quran surah Al-Falaq dan An-Nas merupakan surah yang turun secara bersamaan. Sehingga surah tersebut dinamakan Al-Muawwidzatain. Ya, surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam urutan mushaf Al-Qur'an. Nah, Al-Falaq itu artinya apa? Waktu subuh, masya Allah. Nah, dalam kandungan surah Al-Falaq menjelaskan bahwa Allah adalah pelindung dari segala kejahatan. Nah, banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan baca ya surah Al-Falaq ini. Ya, di antaranya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, maukah aku kabarkan kepadamu tentang alat pelindung yang paling utama untuk digunakan seorang yang mencari perlindungan?" Nah, dia menjawab, ya, Ibnu Abbas menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bacalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Dua surat ini. Hadis riwayat An-Nasa'i. Masya Allah. Ternyata surat perlindungan ya saatnya yang kita baca bersama dengan surat An-Nas juga. Dan tentunya ada alasan ya kenapa ini di sebuah surat perlindungan. Namanya akan menarik kita bahas artinya saat ya. Tapi insya Allah kita akan bahas setelah beberapa segmen berikut ini. Insya Allah tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Kita sudah kembali. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah kembali kita bersama di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah masih bersama dengan Ustaz Ridwan, Kak Citra, kemudian juga ada Aziz, Azam dan juga Arkan. Alhamdulillah. Sudah kita sebelumnya kita baca surat Al-Falaq, kemudian Ustaz Ridwan sudah menjelaskan terkait latar belakang turunnya ayat, maknanya, dan ternyata surat pelindungan loh yang kita baca bersama dengan surat An-Nas ya Ustaz ya. Nah, tadi kita akan coba bahas arti ayat per ayat secara singkat, silakan Ustaz. Insya Allah. Baik, bismillah. Kita mulai dari ayat pertama ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Rasul, aku berpegang teguh pada Allah pemilik subuh dan berlindung kepadanya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang mengganggu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan yang muncul pada malam hari.
dari hewan melata maupun pencuri. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan para penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan pendengki apabila ia berbuat sesuatu akibat dorongan kedengkiannya. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa itu. Kita berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan yang muncul pada malam hari, ya, dari hewan melata maupun pencuri. Yang kedua, aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan para penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan tali. Nah, yang terakhir, aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan pendengki apabila ia berbuat sesuatu akibat dorongan kedengkiannya. Seperti itu. Masya Allah. Tuh, ternyata Allah tuntunkan kita untuk berlindung dari berbagai macam ini, ya. Berlindung dari binatang berbahaya, berlindung dari orang jahat, berlindung dari kejahatan saatnya. Kemudian katanya apalagi? Berlindung dari orang yang dengki. Masya Allah. Ah, Masya Allah, ya. Sebuah harga luar biasa yang bisa kita dapatkan dengan membaca surat Al-Falaq dan juga An-Nas, ya. Masya Allah. Baik, Ustaz, nampaknya nggak lengkap nih kalau kita akan coba latihan membaca dan terkait tajwidnya apa aja saatnya. Baik, Masya Allah, kita akan coba dapatkan setelah beberapa segmen berikut ini. Insya Allah, tetap kembali di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersama dengan guru kita, Al-Ustaz Ridwan, ada Kak Citra, ada siapa namanya? Ada Aziz, Azam, dan juga Arkan. Masih semangat? Semangat, semangat, yes! Alhamdulillah. Baik, adik-adik semua, kita sudah membahas surat Al-Falaq dan kita akan coba gali, Ustaz, ya. Ada hukum tajwid apa yang bisa kita pelajari, Ustaz? Silakan. Baik, bismillah. Insya Allah kita akan mempelajari bersama tentang makhraj al-halq, ya, atau tenggorokan. Ya, jadi makhraj al-halq ini terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama apa? Aqsal halq. Apa itu aqsal halq? Pangkal tenggorokan. Ya, pangkal tenggorokan. Nah, ada dua huruf di sini. Apa saja? Hamzah dan huruf ha. Hamzah, ha. Apa? Hamzah dan ha. Sekali lagi, hamzah, ha. Baik. Yang kedua, wasthul halq, ya. Apa yang kedua? Wasthul halq. Tengah tenggorokan. Nah, tengah tenggorokan di atasnya lagi. Dia ada dua huruf juga. Apa saja? Ain ha. Apa? Ain ha. Apa? Ain ha. Baik, Masya Allah. Yang ketiga ada adnal halq, ya. Tenggorokan atas. Nah, atasnya lagi. Ada dua juga. Apa saja hurufnya? Ghain kho. Apa? Ghain kho. Ghain kho. Apa? Ghain kho. Baik. Udah hafal belum? Coba. Hamzah, ain ha, ghain kho. Sekali lagi, yuk. Hamzah, ain ha, ghain kho. Sekali lagi. Hamzah, ain ha, ghain kho. Baik. Hamzah, tenggorokan bagian bawah. Ain ha, tenggorokan bagian tengah. Ghain kho, tenggorokan bagian a. Atas. Baik. Seperti itu. Nah, kita masuk praktek, ya. Baik, perhatikan semuanya di sini, ya. Qul a'udzu. Nah, di sini ada huruf hamzah. Di mana huruf hamzah makhrajnya? Tenggorokan bagian bawah. Baik, ya. Betul. U. Nah, huruf ain di mana makhrajnya? Tenggorokan bagian tengah. Jadi harus dibedakan. Qul a'u. Tidak boleh qul a'u atau qul a'u. Ya, jadi harus beda. Qul a'u. Ya, gitu, ya. Qul a'udzu. Ayo. Qul a'udzu. Sekali lagi.
Masya Allah. Su'ilat. Nah, di sini perhatikan. Hamzah, di mana Hamzah tadi? Tenggorokan bagian bawah. Masya Allah, pintar. Su'ilat. Ayo. Su'ilat. Baik, jangan dibaca i, ya, enggak boleh. Su'ilat. Coba sekali lagi. Su'ilat. I. Su'ilat. Su'ilat. Baik, Masya Allah, mumtaz. Hiyal ma'wa. Nah, di sini perhatikan ada huruf H. Di mana huruf H? Sama seperti Hamzah, di mana? Tenggorokan bagian? Bawah. Bawah, ya. Hi. Hiyal ma'wa. Nah, di sini ada Hamzah. Hamzah di mana tadi? Tenggorokan. Sama? Bawah. Hamzah, ya. Tenggorokan bagian bawah. Ayo, diikuti ya. Hiyal ma'wa. Ayo. Hiyal ma'wa. Ayo lagi. Hiyal ma'wa. Baik, nah. Biasanya kesalahan yang sering terjadi pada huruf hamzah sukun dia dibaca berlebihan hentakannya. Hiyal ma'wa. Nah, tidak boleh. Atau diubah hurufnya menjadi huruf ain. Enggak boleh juga. Hiyal ma'. Nah, jangan. Hiyal ma'wa. Baik. Nah, sampingnya ahadu. Nah, di sini ada dua huruf ain, di mana makhrajnya? Hamzah ain ha, di mana? Tengah tenggorokan, Masya Allah. Ha. Ha di mana? Bawah. Bawah. Tenggorokan bagian bawah. Masya Allah, mumtaz. Ahadu. Ayo. Ahadu. Nah, ainnya. Ahadu. Ahadu. Masya Allah, mumtaz. Ibadallahi. Ibadallahi. Baik, di sini ada huruf apa? Ain. Ain kasroh. Di mana makhrajnya? Tenggorokan bagian tengah, mumtaz. Baik. Hikmatun. 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 Baik. Huruf H di mana? Tenggorokan bagian? Tengah. Ya. Hamzah. Ain H. Ya, ain H. Tenggorokan bagian tengah. Rishawatun. Rishawatun. Sekali lagi. Rishawatun. Rishawatun. Nah, ada huruf ghain. Di mana huruf ghain? Di? Tenggorokan bagian? Atas. Ya, gho. Ya, gho. Tenggorokan bagian atas. Masya Allah, ya. Rishawatun. Rishawatun. Baik. Khotamallahu. Khotamallahu. Nah, huruf kho. Sama seperti huruf ghain. Di mana makhrajnya? Tenggorokan bagian atas. Jadi jangan sampai lupa ya. Hamzah ha bawah, ain ha tengah, ghain kha atas. Coba sekali lagi yuk. Hamzah ha ain ha ghain kha. Lagi. Hamzah ha ain ha ghain kha. Sekali lagi. Hamzah ha ain ha ghain kha. Baik, bagaimana hafal? Insyaallah ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah kita dapatkan ya, terkait hukum tajwidnya, tempat keluar huruf ya, Masya Allah. Tengah, bawah, dan juga atas, Alhamdulillah. Jadi supaya kita bisa membaca lebih tepat saat ya. Iya, sesuai makhrajnya. Sesuai makhrajnya, Masya Allah. Baik, kita akan latihan ya. Tapi kita akan latihannya setelah beberapa segmen berikut ini, Insya Allah. Tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita belajar bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masih bersama dengan Aziz, Azam, Arkan, ada Kak Cita dan juga Ustaz Ridwan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Setelah kita mempelajari surat Al-Falaq, maknanya, kemudian juga hukum tajwidnya, kita akan coba latihan bersama saat ya. Baik, silakan Ustaz untuk dipandu. Baik, dari sebelah kiri Ustaz ya. Ya. Baik, silakan. Ya. Aziz. Dan coba dibaca. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, suaranya bisa ditinggikan lagi. A'udzubillahi. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bil falaq. Bil falaq. Nah, dipantulkan bil falaq. Bil falaq. Baik. Min dal fa. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Baik, lihat Al-Qur'annya. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Baik. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. 'Uqad. Nah, ya. Dipantulkan. 'Uqad. 'Uqad. Baik, terus. Wa min syarri hasidin idza. Iza, nah digigit, seperti digigit ujung lidahnya. Iza. Coba iza. Iza. Ya, iza. Iza. Ya, iza hasad. Iza hasad. Baik, masya Allah. Nah, dilatih lagi di rumah ya nanti ya. Ya, Aziz semangat ya, insya Allah. Sampingnya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Baik, coba huruf shinnya dilatih lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Coba ulangi lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, masyaallah. Arkan tafadhol, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya tetap tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin falaq. Ulangi. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kalau olahnya bil falaq dipantulkan bil falaq. Min syarri ma khalaq. Terus wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasa. Gunanya panjang kan? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 'Uqad. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Baik, untuk pol-polahnya dilatih lagi di rumah ya, dan nun tasdid gunanya ditahan seperti itu ya. Baik, masya Allah. Dan terkait tulisan ya, terkait apa keluarnya huruf tadi? Oh iya, baik. Coba dari siapa namanya? Ini? Azam. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a.
A di mana makhrajnya tadi? Tenggorokan bagian? Atas. Ba? Bawah. Bawah ya. A. Sampingnya. U di mana? Huruf ain? Tengah. Masya Allah, pinter. Arkan coba di min syarri ghaa wa min syarri ghaasiqin idza waqab. Huruf ghain di mana? Tenggorokan bagian atas. Atas ya, ghain. Baik. Terus idza i. Di mana huruf hamzah? Idza i. Di bawah. Bawah ya, jangan lupa ya. Hamzah ain ha ghain kha ya. Terus wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri ha. Ha di mana hurufnya? Allah. Tenggorokan bagian tengah. Masya Allah, pinter. Ya, wa min syarri hasidin i. Hamzah di mana Arkan? I. Tenggorokan bagian? Tenggorokan bagian bawah. Bawah, pinter. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustaz, setelah kita belajar bersama surat Al-Falaq, membaca bersama-sama, memaknai artinya, kemudian mengambil apa pelajaran tajwidnya dan telah latih bersama. Mungkin saya ada simpulan Ustaz, silakan. Baik, bismillah. Untuk surah Al-Falaq ini ya, dalam kandungan surah Al-Falaq menjelaskan bahwa Allah adalah pelindung dari segala kejahatan. Nah, baik itu kejahatan yang muncul pada malam hari ya, dari hewan melata maupun pencuri ya, kejahatan para penyihir ya, dan terakhir kejahatan para pendengki. Nah, jadi kita harus selalu dan senantiasa berlindung kepada siapa? Kepada Allah, bukan selainnya. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair kepada Ustaz Ridwan, Kak Citra, juga Aziz, Azam dan juga Arkan. Masya Allah. Semoga memudahkan kita terus mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.